Danika Ohara. Jika mau, kalian tambahin wangi. Opsional lah teman-teman. Alat-alat yang harus kita siapkan ada ini. Ada timbangan. Ada spatula. Ada handliner. Dan slow cooker. Dan jangan lupa catatannya. Kita timbang minyak teman-teman. Tuh minyaknya seperti ini. Terus kita mulai siap. Masukkan minyak zaitun. Bahan-bahannya ditimbang per item teman-teman. Timbang air teman-teman. Ini ke OH ya teman-teman, sangat berbahaya. Bahan kimia. Ini bahan kimia teman-teman. Kalian harus diawasi orang tua kalau mau buat. Dan jangan kebalik ya. KOH yang dimasukkan dengan air. 2, 3. Air di dalam air. Suhu di dalam air ini jadi 100 derajat teman-teman. Panas banget. Jadi berbahaya buat kita. Aku cuma liatin aja di sini. Sambil diaduk karena suhunya panas sekali gitu. Teman-teman, ini harus diaduk karena panas. Ya, sudahlah. Lalu kita masukkan ke SC. Slow cooker. Bertahap. Sebelumnya SC-nya sudah dipanasin dulu ya. Menjadi kentang tumbuk. Begini Priyanka, lihat. Iya. Tuh, kemudian kita istirahatkan 10 menit ya. Posisi ditutup, biarkan 10 sampai 15 menit. High diturunkan ke low ya, teman-teman. Tunggu sampai 10 sampai 15 menit nanti kita blend lagi. Setelah 10 menit kita mix lagi. Setelah 10 menit didiamkan, kita mau tes pH dulu. Kita ambil sedikit. Kita siapkan air untuk tes pH teman-teman. Caranya siapkan air. Kemudian masukin sabunnya. Diaduk teman-teman. Seperti ini hingga larut sabunnya itu. Kita aduk-aduk dulu nih airnya sampai kalau udah kelihatan bening. Ini kan bening ya teman-teman. Kita langsung tes pH. Ini adalah kertas lakmus untuk tes pH teman-teman. Caranya gimana? Caranya dibuka dulu. Ambil satu, kita cek deh cak. Kita cek mana yang terdekat. Yang mana ya? Mana yang terdekat? Yang ini. PH berapa PH itu? 8. PH 8. Seharusnya dia pH 10. Jadi kalau supaya menurunkan pH lagi, itu kita diamkan lagi selama 1 jam atau lebih supaya pH-nya turun. Lihat
lihat teman-teman, ini sabun yang tes sabun yang kedua. Udah bening kan waktunya kita tes pH. Aduh. Nah, warnanya seperti ini. Nah, kita cek yang mana tuh dia. Jadi yang mana? Mungkin yang ini. Yang nomor 7. Teman-teman. Jadi sudah mendekati ya. Iya. Okay. Bisa digunakan. Artinya sudah bisa digunakan lagi. Oke, teman-teman, sudah jadi deh sabunnya. Sekian dulu video dari Sofia Official. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye.